Hai guys, balik lagi di channel Ker14. Nah, kalian tahu nggak sih ini siapa? Nah, betul sekali, kali ini kita akan belajar ngebuat fan art-nya Isana. Oh ya, ini bukan Isana Sarasvati ya. Ini Isana Kurokawa. Dan kita akan ngebuatnya seperti biasa, yaitu versi Free Fire. Dan langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi Ubisoft Paint X, lalu kalian klik galeri saja. Setelah itu kalian klik icon tombol bagian kiri bawah. Setelah itu kalian tentukan ukuran kanvas yang akan kalian pakai, lalu kalian klik oke. Oke, mari kita import dulu foto bahannya. Kita ke bagian layer, lalu kalian klik icon kamera sebelah kiri bawah, lalu kalian cari foto bahan yang pertama. Nah, sebentar saya cari dulu karena dia jauh ke bawah sini. Oke, mana kau? Oke, mana ini dia. Nah, sketsa ini bisa kalian dapatkan di deskripsi di bawah ya guys. Dan klik centang dan batal. Klik lagi tambahkan foto. Kita impor lagi foto FF kita dan kita taruh di samping biar nggak ketutupan sketsa kita. Oh ya, kalian siapin yang miring kayak gini ya. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Kita naikkan dulu layar kosong yang ada di bawah sini, lalu kita pilih tools, pilih kuas yang pertama-tama kita tentu kita pakai yang ini, depend kasar ya, untuk ngebuat rambut. Seperti biasa kita ke atas lagi, lalu kita pulin ini, kita aktifkan paksa pudar, bentuk pudar juga. Nah, tinggal kita ngebuat rambutnya. Dan biar mudah, seperti biasa juga kita duplikat dulu ini, klik yang ini, terus clone layer, turunkan opacity, kita klik yang sebelah kanan, lalu kita geser fotonya kayak gini. Kita aktifkan operasi, kita zoom seperti ini biar posisinya pas dengan sketsanya. Nah, oke, udah oke ya, centang. Nah, jika udah rasa kalian udah pas kayak gini. Oke, ya gitu ya. Langsung kita ngebuat rambutnya. Untuk prosesnya tentu udah pada tahu ya. Oh ya, untuk ukurannya jangan lupa ya. Di sini saya mau pakai ukuran yang kecil-kecil deh biar lebih kayak aslinya. Kepencet. Waduh. Ukuran 10 aja dah. Nah, ukuran 10 aja. Waduh, kekecilan. Oke, kita pakai ukuran 15. Oke, untuk bagian yang ini yaitu line art ya atau outline tentu udah pada tahu. Kemencet mulu ini ya. Aduh. Oke, intinya kita tinggal ngikutin aja untuk bagian rambutnya seperti ini. Nah, lalu nanti ketika bagian rambutnya udah selesai, kita bisa lanjut ke bagian wajahnya. Dan di set bundle ini dia pakai masker, tapi kalau kalian nggak pakai masker juga nggak apa-apa karena di sini udah saya siapin untuk gambar bentuk hidung sama mulutnya, jadi akan mempermudah kalian. Nah, kita lanjutkan dulu ngebuat apa sih namanya rambutnya terlebih dahulu. Oke, guys, udah selesai nih untuk bagian rambutnya. Nah, bisa kalian lihat kita cuma ngebuat pinggirannya aja untuk ngebuat rambutnya. Nah, jika rambutnya udah selesai, kita bisa pindah ke bagian yang lain. Ingat ya, untuk bagian yang lain tentu kita pakai velty paint. Bener, kita pakai kuas yang velty paint geser untuk ngebuat yang lain. Dan jangan lupa aktifkan yang alat menggambar yang ini, curve bezier ya, seperti biasa. Untuk ukurannya tentu kita akan turunkan lagi ke angka 10. Tadi kita pakai angka 15, sekarang kita pakai angka 10. Nah, ini kan maskernya tuh dia agak ketutup sini tuh. Agak menutup telinganya. Nah, kita buat ya untuk bagian masker saya rasa tidak perlu dijiplak ya karena mudah aja ngebuatnya. Kita mulai dari hidung terus kita taruh di situ. Nah, kayaknya ini terlalu tinggi, tapi ya sudah. Oke lah ya. Nah, gampang aja sih, tinggal kalian ngikutin aja sketsa pose yang udah saya siapin di sini. Dan kita buat maskernya dulu. Untuk maskernya kita pakai seperti biasa masker Arctic Blue supaya lebih mudah untuk kalian pahami, karena saya rasa kalian pun juga pada punya gitu masker Arctic Blue ya gitu ya. Nah, terus kalau maskernya udah kayak gini, terus kita ngebuat apa lagi? Nah, kita tinggal ngebuat bagian yang lain, bagian muka yang lain kayak telinga, wajah dan juga mata. Dan untuk prosesnya tinggal kalian ikutin aja garisnya, tentu udah tahu ya. Jadi sebentar saya selesaiin dulu.
Oke guys, udah selesai nih juga untuk bagian wajahnya. Coba kita lihat, nah ini dia tuh. Nah, tinggal kita buat bagian leher sama badannya di bagian atas. Nah, kita pakai lagi foto ini dengan cara kayak tadi ya. Kita duplikat, clone layer, turunkan opacity, geser lagi seperti ini. Kita geser lagi, nah. Ingat ya, seperti biasa kita mulai dari kerah bajunya. Nah, kita mulai dari kerah bajunya. Kita posisiin kira-kira sampai dapat yang pas. Oke, segitu aja. Dan kita kembali ke layer outline dan kita tinggal ngebuat garisnya lagi. Oke. Oke guys, udah nih sekalian tadi saya buat bagian bajunya yang lain. Nah, kita lihat dulu nih. Wah, ternyata mudah banget. Nah, ini dia hasilnya. Nah, lalu apa lagi bang? Tinggal kita kasih warna. Kita hapus dulu deh yang ini. Nah, cara buat warnanya tuh gampang sih. Kita tinggal buat layer baru. Lalu kita buat warna dasarnya terlebih dahulu. Seperti biasa kita ambil di sini. Di posisi kuas kalian tahan layar HP kalian sampai muncul seperti ini. Kalian geser ke tempat yang ingin kalian ambil. Nah, udah. Klik Ember Chat, klik. Nah, klik. Nah, karena ini warna dasar jadi kita klik aja dulu semuanya. Dan jangan lupa seperti biasa juga akan ada yang bolong-bolong kayak gini. Dan harus kita coret, dan biar gampang kita nonaktifin dulu alat menggambarnya dan kita coret lagi secara manual kayak gini. Ini memang kekurangan dari Ember Chat karena nggak bisa menyentuh bagian yang ujung-ujung, jadi harus kita gosok secara manual kayak gini. Oke, udah selesai warna dasar untuk warna birunya. Tinggal kita kasih warna yang lain kayak mungkin warna putih-putih. Nah, tinggal kalian kasih aja di bagian yang memang harus kita kasih, misalnya kayak gini itu. Kalian ikutin aja, dan saya rasa ini udah cukup paham ya. Jadi saya akan percepat aja untuk mempersingkat durasi ya. Nah, oke guys, selesai juga nih untuk ngasih warna dasarnya. Nah, bisa kalian lihat saya cuma ngikutin yang ada di sini guys. Nah, perhatikan ya, kayak gini tuh bentuknya. Nah, sekarang kita lanjut ngasih bayangan. Nah, ini bagian yang terpenting karena ini yang akan ngebuat gambar kita lebih hidup. Caranya seperti biasa, kita buat layer baru dengan cara kalian klik icon tambah bagian kiri atas, kiri samping yang ini tuh. Nah, jika sudah ada layer kosong di situ, kita pilih warna hitam, lalu kita turunkan opacity-nya biar nggak terlalu pekat, dan kita tes dulu. Seret. Nah, itu. Turunkan lagi. Seret tuh. Nah, untuk ngebuat bayangannya kalian bisa pakai kuas yang dipen kasar kayak gini tuh. Nah, supaya ini kan keluar nih tuh, keluar. Supaya nggak keluar, kita klik pangkasan tuh. Nah, sekarang kita coba. Nah, dia nggak keluar lagi kan. Nah, tinggal kita kasih dia bayangan. Contoh nih, kayak gini tuh bayangan. Nah, gimana nentuin bayangannya? Kalian lihat di sini tuh, di sini ada gelap tuh, di sini ada gelap. Tinggal kita ngikutin aja dan kita kasih bayangan kayak gitu. Nah, cuman saya biasa pakai itu yang ini, tools yang bernama spesial, lalu yang paling atas sisi lasso. Nah, saya pakainya tuh ini biasanya. Tapi kalau kalian HP-nya berat, nah kalian nggak usah paksain, kalian pakai kuas saja. Nah, kuas juga bagus kok. Cuman ini lebih enak aja gitu. Nah, mari kita selesaikan dulu. Intinya kalian ikutin aja foto bahannya. Kalian lihat mana di daerah mana yang ada gelap-gelap. Nah, di situ kalian kasih bayangan ya, guys. Nah, sebentar saya selesaiin dulu semuanya. Kalian perhatikan ya, guys. Nah, bisa kalian lihat guys, sudah ada nih tuh bayangannya kan. Nah, kayak gitu guys. Nah, nanti setelah bayangannya sudah kalian kasih semua, misalnya kayak gini tuh. Nah, kalau sudah semua kalian kasih bayangan, nanti kita buat layer baru lagi guys kayak gini. Lalu kita klik lagi pangkasan, lalu kita pilih warna putih. Nah, sekarang kita pilih pantulan cahayanya guys. Untuk tata caranya sama guys, kalian tinggal ngasih putih-putih nih bagian atas kayak gini tuh, tipis-tipis aja, tapi tuh tipis aja. Ini tuh biar ada efek pantulan cahaya gitu guys dari atas. Nah, ini kalau bayangannya udah selesai. Kalau belum selesai ya jangan dulu kasih, kalian selesaiin dulu bayangannya. Nanti kalau sudah baru kalian kasih efek cahaya bagian atasnya kayak gini guys. Nah, ini kan contoh nih, saya kasih contoh dulu deh biar kalian nggak perlu
pusing-pusing, nah kayak gitu guys. Nah bagian atas-atas saja guys tipis. Nah untuk bagian apa sih, misal di masker tuh tipis-tipis saja, kira-kira di mana ada terkena cahaya di situ kalian kasih, dan jangan lupa turunkan opacity-nya biar nggak terlalu terang. Oke, yang penting ada sedikit efek-efek pantulan cahaya gitu. Nah kayak gitu guys. Nah karena ini masih banyak nih, nah saya selesaiin dulu ya guys. Oke guys, selesai nih, udah saya kasih bayangan dan juga pantulan cahaya dari atas nih tuh kayak gini tuh pantulan cahaya kecil-kecil kayak gitu tuh guys. Nah jika udah semuanya, tinggal kita gabung, kita klik yang paling atas ini, lalu kalian klik yang sebelah kanan ini yang di atas tong sampah tuk. Nah udah kegabung semuanya. Jika sudah, tinggal kita gabungin juga nih, atau bentar sedikit lagi nih, saya lupa di sini seret. Nah udah ada. Nah jika udah, kita gabungin juga dengan line art-nya, klik yang di atas lalu gabungin strut. Nah udah kegabung guys. Terakhir nih guys, kita harus ngasih dia efek pantulan cahaya lagi atau lebih ke aura-aura gitu. Aduh gini, buat layar baru, klik pangkasan, pilih warna putih, pilih kuas yang airbrush normal, kalian besarin ukurannya. Nah jika udah besar ukurannya, lalu kalian usap-usap bagian atas kayak gini guys. Tuh tipis-tipis saja, tapi tuh ini akan ngebuat ada efek-efek terkena cahaya gitu guys. Nah jika udah kita gabungin, nah jika udah kayak gini guys, anggaplah udah selesai, kita save, kita simpan sebagai PNG transparan, lalu kita klik yang di bawah dan kita kasih background. Nah jangan lupa aktifkan data kita biar muncul backgroundnya guys. Oke guys, saya pilih yang ini aja nih, di luar ruangan nih, di luar kelas gitu. Nah kita posisiin dulu ukurannya kira-kira kayak gini, mungkin klik centang dan kita buat lagi layar baru paling atas, kita pilih filter seperti biasa, kita pilih draw, kita pilih gradasi paralel, pilih gradasi, kita pilih yang transparan bro, klik centang, lalu kita ganti modelnya menjadi layar. Kita turunkan lagi ke umur lagi ukuran 20% dan selesai guys. Udah selesai guys, tinggal kita save kembali ke galeri saya. Oke, dan kita klik, kita klik titik tiga di bawah, klik simpan foto JPEG, dan udah selesai guys. Nah gimana, mudah kan buatnya guys? Ini mudah sih guys, karena cuma sampai ya dada aja guys. Dan jika kalian suka, kalian bisa bantu like, komen juga di bawah ya guys. Nanti saya buatin, mau minta apa lagi nih guys. Saya tunggu ya. Oke guys, terima kasih.